pemerintah Aceh memberikan dukungan kepada Universitas Malikul Saleh atau UNIMAL untuk melahirkan sumber daya manusia atau SDM berkualitas dan berdaya saing. Lulusan UNIMAL sangat dibutuhkan Aceh untuk mengisi pembangunan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah atau Sekda Aceh Bustami saat memberikan sambutan dalam acara Dies Natalis UNIMAL ke-54 yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD di GOR ACC Cunda Senin 12 Juni 2023. Keberadaan UNIMAL harus memiliki andil dalam mempersiapkan dan juga melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, inovatif serta berkarakter utama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompetitif, kata Bustami. Sekda menjelaskan SDM yang dihasilkan UNIMAL harus ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam melimpah yang dimiliki Aceh. Pengelolaan tersebut perlu dilakukan secara digitalisasi dan hilirisasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.